mana ada bisnes buat kadang-kadang? It's all hari-hari. Dan kalau kita nak berjaya KBI kan, actually B is a business. Okay, business is a business. That's why bila kita nak buat BE, satu yang sangat-sangat-sangat important adalah business mindset. You must have an entrepreneur mindset. Kalau you seorang buat BE yang tak ada mindset kan, you akan buat kadang-kadang, jarang-jarang. Tapi kalau you betul-betul with a mindset of businesswoman, you akan buat hari-hari. Mana ada bisnes buat kadang-kadang? It's all hari-hari. Satu, itu yang kena paling betul. Kalau ini betul, semua jadi betul. Okay? Kedua, you must willing to zero rise. Kosongkan diri balik. Okay? Kosongkan diri sebab apa? Business BE tak sama macam business luar sana. Tak sama. Dia business sendiri ada cara dia dah, yang cara dah terbukti orang berjaya. Jadi, you kena kosongkan diri you, relearn balik untuk berjaya. Belajar dari leader-leader yang berjaya. Okay? Ketiga, sanggup belajar. Itu selalu orang tak sanggup. Nak duit ribu-ribu tapi tak sanggup nak belajar. Tak sanggup attend meeting. Tak sanggup alora filing suruh hafal pun, suruh master pun tak nak. So, I pernah tanya founder, kalau orang nak berjaya KBI, permulaannya nak kena duplicate apa? Very simple. Alora filing B129. Itu saja you need to master. Nak dapat 7,000, kalau kita kerja luar sana memang susah nak dapat 7,000, betul tak? Orang cakap macam nak pengsan pun belum tahu dapat 7,000, correct? Tapi di BE nak 7,000 cash dengan product voucher, master alora filing B139, buka mulut, buka kedai, you boleh dapat income. Itu saja. Lepas tu cari 17 orang yang ada kaki. Banyak tak orang ada kaki? Banyak. Banyak orang yang ada kaki, semua nak, yang banyak orang. Sebab masalah alora ni, orang kalau sakit badan semua dia lagi boleh pergi kerja, jajan. Tapi alora kalau sakit kaki, dia tak ada pilihan, dia mesti nak cari solution. Okay? So, and yang paling tengah, yang paling important juga, dengar kata upline. Upline yang berjaya. Ni upline cakap A, dia cakap B. Upline cakap, marilah kita boleh. Upline, I tak nak lah upline. I tak suka lah upline. No. Dengar kata, macam saya, upline saya adalah founder. Dia pegang saya dah 19 tahun. Apa dia cakap, saya dengar. Apa dia cakap, saya dengar. Apa dia dapat, saya dapat. Nak tak? Okay? Founder is above me. Dia yang ajar. Apa yang I ajar, you all semua daripada founder. Okay? Jadi, kalau I dapat, you all dapat.